Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijadual membentangkan bajet 2013 pada Jumaat. Beza Sawan ini sejak 2 minggu sebelum ini berterusan memaparkan harapan bajet 2013 daripada pelbagai sektor, antara isu yang disuarakan pemilikan rumah, percukaian dan usaha menggalakkan pelaburan dan perdagangan. Bajet ini akan dibentangkan di tengah-tengah krisis hutang di Eropah dan kelembapan pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung pembentangan bajet 2013 dan diskusi khas pembentangan oleh Suhaimi Sulaiman Jumaat ini dari jam 3 hingga 7 petang di Astro Awani. Dan baiklah, bajet 2013 yang akan dibentangkan di tengah-tengah krisis hutang Eropah dan juga pertumbuhan yang lembap. Jadi apakah harapan pengilang dan industri bumi putera untuk memastikan pengeluaran terus meningkat dan permintaan kekal kukuh? Dan untuk membincangkan isu ini, kita bersama Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia, ya, PPIPBM, Datuk Rahim Abu Bakar, dan juga pemaju hartanah dan juga ahli PPIPBM sendiri, iaitu Ramlan Abdul Majid. Terima kasih kerana sudi bersama Bisnes Awani pada petang ini. Baik, kita mulakan perbincangan kita. Kita sedia maklum dalam keadaan ekonomi global kini dan sektor pengilangan khususnya mungkin terkesan kerana ekspor kita kebelakang ini melemah. Mungkin ini memberi kesan secara langsung pada pengilangan dan sebagainya. Jadi dari segi bumi putera khususnya, bagaimana mereka berdepan dengan cabaran ini ataupun kelembapan ekspor dan sekaligus memberi kesan kepada sektor pengilangan? Cabaran ini agak begitu ketara sekali pada ketika ini, ya, kerana kita daripada golongan bumi putera dalam untuk mengekspor barangan kita ke luar negara, memang ada sikit terjejas dalam isu yang kita hadapi sekarang dalam kelembapan ekonomi global sekarang. Tetapi kita daripada pihak persatuan, kita sedaya upaya, kita cuba membantu dan kita cuba membimbing balik bagaimana cara-cara yang terbaik untuk mereka ni maju ke depan balik. Ini dalam kita, dalam perancangan kita, persatuan kita pada ketika ini. InsyaAllah, orang kata dengan sokongan pihak tertentu, kita sekarang dapat terus membawa mereka ni ke hadapan pada ketika ini. Dan mungkin apakah bentuk strategi yang dirangka untuk terus memastikan konsistensi dalam bidang perkhidmatan? Pihak persatuan, seperti yang saya telah jelaskan tadi, kita telah mengambil langkah-langkah yang tertentu, ya, yang kita buat pada ketika ini, dan kita juga dapat sokongan yang baik daripada pihak kerajaan. Dan saya boleh katakan alhamdulillah pihak kerajaan pun melalui kementerian yang tertentu telah pun bermurah hati memberi kita geran dan baru-baru ini yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri pun telah habis setuju untuk menambah geran untuk kita membantu pengusaha-pengusaha ini untuk membawa balik barangan mereka keluar setelah kita mengalami orang kata yang teruk juga di peringkat antarabangsa. Dan kalau boleh sentuh dari sektor perkhidmatan, mungkin kalau kita tengok dari segi liberalisasi ini berterusan, ada juga cabaran dari negara ASEAN yang termasuk Indonesia, Singapura. Jadi bagaimana mereka, Malaysia boleh berdepan dengan keadaan ini dan terus kekal kompetitif? Okey, dari segi kompetitif pada ketika ini memanglah ketara lah. Kita nak apa bersaing dengan negara seperti Indonesia, macam you maksudkan tadi, ya, Thailand, Vietnam. Ya, ini memanglah orang kata kita bersaing hebat pada ketika ini, khususnya dari segi upah tenaga kerja mereka ni agak begitu rendah daripada kita pada ketika ini. Jadi inilah satu masalah yang sedang kita kaji, sedang kita buat kajian yang terpinci ke atas cara-cara bagaimana kita boleh mengatasi isu ini. InsyaAllah kita dalam peringkat perancangan pada ketika ini. Mungkin Tuan Haji ada sedikit bukan ingin ditambah. Okay, pada saya satu lah. Mungkin sekarang ni dari segi inovatif atau innovation. So kita hari ni dari segi Malaysia antara negara yang ketika kita first class lah dari segi kita punya facility yang telah diadakan. So apa yang kita melihat hari ni, bahawa pihak kerja kalau dibandingkan dengan negara yang segi Indonesia sebagai contoh, kita mempunyai daya tarikan yang lebih. So dalam hari ini saya rasa dari segi inovatif tu amat main peran yang penting lah. So dalam hal ini saya rasa telah bagi yang dibentangkan oleh orang menteri bahawa kalau dari segi inovasi yang ada ni perlu diberi satu peruntukan atau penggeran kepada ahli-ahli yang pergi ke arah itu. Tambah lagi macam tu. Dan juga kalau menyentuh soal bajet 2013, mungkin sebenarnya difokuskan untuk memacu permintaan domestik
yeah. dan juga meningkatkan potensi rumah. Jadi yes, secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan untuk golongan pertengahan memiliki. Contohnya dari sektor hartanah, yeah. Tuan Haji Saku Pemaju Hartanah, sebenarnya bagaimana untuk mengimbangi permintaan hartanah di golongan pertengahan, affordable house, dan juga kos yang semakin meningkat? Okey, dari sisi perumahan sebenarnya dia kalau yang mengikut daripada macam apa yang saya lalui sebenarnya, so dia tidak mengikut masalah yang besar. Sebab harga sebenarnya adalah kontrol. So apa yang kita nampak dia kadang-kadang ada yang manipulate dari segi harga. So apa yang kita lihat pada hari ini, barang-barang khususnya peningkatan barang yang naik khususnya bagi simen ataupun besi dan sebagainya tadi. Dan bagi saya kalau ini menjadikan satu asbab menyebabkan peningkatan harga rumah, saya mensyur atau mencadangkan kepada Yang Mulia Perdana Menteri agar kita berikan FP ini dibuka FP, dibuka supaya kita boleh import masuk barang-barang khususnya dari segi simen. Yang terhadap saya pada tahun 90-an dulu kita pernah import simen kalau harga simen begitu tinggi. So dari satu sudut baru kita boleh kontrol balik. So jadi dalam dunia perniagaan hari ini, so kontrol tu akan menyebabkan kita menjadikan barang tu lebih tinggi. Jadi adakah kita adakah pihak Pemaju Hartanah sebelum ini pernah berbincang dengan kerajaan tentang isu ini? So dalam isu ni memang sebelum ni memang ada. Tapi maklumlah, because dalam dunia perniagaan ni, so dia sebenarnya orang bisnes, dia memberikan kepada keuntungan. So keuntungan ni memainkan peranan lah. So dia tak tersudut macam bagi pihak maju lah Pemaju Hartanah. Peranan kita hanya dari segi tanah. Bekas perumahan, bila kita maju satu kawasan, kita akan kehilangan kawasan tersebut. So kita kena masuk ke satu kawasan yang lebih baru. So dari segi ini kos tanah. Kos tanah begitu tinggi sekarang ni. Saya melihat dalam konteks ini tadi, pihak kerajaan, dia perlu memberikan tanah yang sebaik mungkin kepada pemaju untuk memajukan dalam harga konteks yang pada hari ini, di mana kos siling rumah itu dikontrol. Boleh kontrol, sebenarnya tidak ada masalah. Katalah bajet yang perlukan bawah RM300,000 untuk didirikan, bagi saya tidak jadi satu masalah. Tapi dengan syarat, beberapa syarat yang perlu, mungkin kerajaan perlu memberikan insentif khususnya dari segi teks, diturunkan dari segi teks. So ini penting sebenarnya bagi kami, sebab kita menyiapkan projek perumahan dalam tempoh 2 tahun. So dalam 2 tahun, mana tadi kalau kita tax itu agak tinggi, so margin keuntungan kita tu agak rendah. So dalam pada ini saya rasa pihak kerajaan perlu mengambil kira untuk membolehkan kita tadi menolong atau membantu golongan-golongan sasar. So dalam konteks hari ini, bahawa golongan sasar yang kita masukkan tadi khususnya bagi tangan kaki tangan kerajaan yang gajinya bawah RM5,000 ke bawah. So kalau rumah melebihi dengan harga RM300,000, saya rasa dia tidak mampu. Dan Datuk mungkin boleh ulas secara ringkas tentang isu hartanah yang disebutkan seperti Tuan Haji tadi. Ya, seperti mana Tuan Haji cakap tadi, dia sepatutnya ada satu pengawalan yang khusus. Ya. Dari segi orang kata apa, harga bahan material lah, bahan-bahan. Kerajaan kena buka balik lah. Macam seperti mana Tuan Haji Ramdan sarankan kan. Sebab bila dah ada kata ni tadi, maka harga ni orang kata dikawal oleh mereka yang berkata ni tadi. Ini yang jadi masalah. Jadi bila harga bahan ni mahal, maka kos pembinaan ni akan meningkat. Bila kos pembinaan ni akan meningkat, maka di sini kita tengok harga rumah tidak dapat dikawal lagi. Jadi ini yang menimbulkan masalah di sektor perkhidmatan. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Dan itu antara isu terakhir sebelum pembentangan bajet yang akan dibentangkan esok. Ya, terima kasih kepada Datuk Abdul Rahim Abu Bakar, iaitu Presiden Persatuan Penghilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia, dan juga Tuan Haji Ramdan Haji Abdul Majid, iaitu Pemaju Hartanah, juga ahli persatuan ini. Dan saya menerima seketika kembali selepas ini.